Men. Halo Mas Ian, gimana kabar bro? Halo Agatha. Iya, sehat. Baik. Oke, temanku nih Mas, Angie. Oh, hai Ian. Oke, nih, pemirsa di rumah, jadi Mas Ian ini adalah Head of Marketing dari Bound Street. Dan Mas Ian ini akan bercerita bagaimana sih olahraga trampolin ini masuk Indonesia dan seperti apa sih olahraga ini. Silahkan Mas, boleh cerita ke pemirsa olahraga apa sih? Jadi basically trampolin ini populer dari US, dari Amerika. Terus mulai sekarang masuk di Indonesia. Bound Street Asia sendiri itu trampoline park yang dengan total fasilitas itu 2.700 meter persegi. Arenanya sendiri itu sekitar 1.500 meter persegi. Jadi memang kalau misalnya di Bound Street Asia sendiri, kita benar-benar memadukan gimana caranya trampolin itu nggak cuma lompat-lompat aja, tapi kita juga punya 11 jenis permainan. Kayak misalkan ada slam dunk juga, jadi benar-benar orang bisa ngerasain sensasi slam dan slam dunk. Bisa juga ada wall climbing, ada juga, jadi semua trampolin base. Jadi kita kombinasiin semua trampolin dengan banyak permainan. Basically, selama ini kan memang kalau di Jakarta terutama, kita kan orang tua itu punya kesulitan anak-anak untuk punya ruang publik yang dimana mereka biar bisa main di tempat yang luas, besar, tapi di satu sisi safety juga, fun juga gitu. Karena kalau misalnya kita main trampolin sendiri, secara kesehatan juga menurut NASA Journal kita 68% lebih efektif daripada jogging. Jadi kalau misalnya 40 menit mereka main trampolin itu sama equals 2 jam mereka jogging. Ya. Jadi kardionya dapat banget pemirsa. Selain itu child friendly ya. Jadi pemirsa di rumah mungkin bisa ajak anak-anaknya ke sini untuk olahraga bareng sama anak-anaknya ya kan. Kalau untuk safety-nya sendiri gimana Mas? Nah, kalau safety-nya sendiri kita di sini memang desain sedemikian rupa gimana nanti biar semua pengunjung terutama yang anak-anak itu mereka orang tua benar-benar bisa ngerasa safe karena semua kita desain sendiri, kita research benar gimana caranya walaupun mereka main trampolin di tempat yang luas sebesar ini mereka tetap safe. Kita juga ada trainer yang selalu memperhatikan. Ya. Jadi setiap yang main di trampolin park kita, terus habis itu semua bagian kita juga semua kita padding juga gitu. Jadi benar-benar safe banget, yang nggak usah khawatir. Apalagi mereka sebelum mereka masuk ke arena, kita harus ada kasih tahu dulu warming up-nya di mana. Siapannya dulu ya. Siapa kita ajarin mereka basic-basic jatuh, basic-basic lompatnya apa aja, gerakan-gerakan dasar yang mereka harus kuasai. Jadi saat mereka mau explore gerakan di atas trampolin saat mereka main itu mereka nggak usah pakai trainer lagi, jadi trainer cukup ngeliatin aja. Okay. Jadi mereka bisa berkreasi. Lebih mandiri ya, lebih mandiri. Jadi. Berarti kalau buat perempuan itu kan bisa bikin kurus dong, karena kan kalorinya itu kan dia lebih besar dibuangnya daripada untuk jogging ya. Yeah. Berarti besok-besok kita nggak usah jogging lagi, kita main trampolin aja gimana. Nah, kita ada kelas namanya Zumba sama body attack. Which is it, juga ya. Jadi Zumba, kebayang nggak? Zumba dikombin sama trampolin. Trampolinnya jadi kayak gitu dikombo lagi sama Zumba. Lebih, jadi bakal lebih keluar lagi pasti kalori yang dibakar ya. Kita ada kelasnya di sana, nanti bisa join. Oke, okay, oke. Okay. Nah Mas boleh gak nih? Kita, aku sama Angie coba beberapa gerakan boleh, di sini. Oke, okay, ini trainer kita Tommy.
Gila, gila-gila, capek ya. Lumayan ya, aduh. Tadi kalau misalnya nggak pemanasan tuh mungkin bisa terkiler gimana-mana tuh tadi kita. Untung tadi Mas Ian sebelum kita praktek, diajarin dulu. Ajarin gimana cara-caranya dan juga pemanasan pemirsa. Tapi benar loh kata dia. Kenapa tuh? Capek main. Capek-capek pemirsa. Tadi kita main kira-kira mungkin 15 menitan ya udah. Keringetan. Haus sekarang, udah langsung haus. Laper. Laper ya? Makan apa deh? Kayak enak banget deh. Kacang ya? Gak boleh tuh. Enak loh ini. Makan kacang itu bikin jerawatan gak dok? Hah? Emang kenapa makan kacang kalau banyak? Tapi benar, kalau aku tuh sering jerawatan gitu kalau kebanyakan makan kacang. Oh ya? Nah pemirsa gimana pemirsa? Makan kacang bisa bikin jerawatan apa enggak? Nah, bisa. Kita punya penjelasannya nih, Gigi. Okay. Buat pemirsa juga di rumah. Oke, ini dia liputannya. Kacang adalah makanan ringan yang sangat populer di dunia. Snack yang satu ini memang sangat digemari oleh masyarakat. Namun tahukah Anda bahwa kacang seringkali dicap sebagai sumber jerawat bagi wajah kita? Nah dok, masih ngomongin jerawat lagi nih dok. Sebenarnya makanan apa sih yang bisa memicu jerawat dok? Oke pemirsa, nah, jadi gini Ji. Sebenarnya jerawat itu adalah sebuah proses di mana tubuh kita ini memproduksi banyak sekali sebum. Okay. Sebum ini bahasa kedokterannya, tapi bahasa lumrahnya itu kayak lemak gitu. Oh, lemak. Kalau misalnya pemirsa juga pernah dengar, atau kamu mungkin lebih sering dengar komedo. Oh iya. Nah, di muka kita ini banyak sekali kelenjar sebum. Nah, kelenjar sebum ini memproduksi sebum. Makanan yang mengandung lemak yang tinggi dan juga mengandung glukosa atau gula yang tinggi akan memicu pertumbuhan yang sangat hebat dari si kelenjar sebum tersebut. Jadi gampang terbentuk komedo di muka-muka kita. Jadi awalnya komedo dulu. Nah, persoalannya adalah komedo yang sebenarnya tidak tertutupi oleh kotoran. Misalnya kayak muka kita lagi kotor, terus ada kotoran, debu, ataupun misalnya habis make up, kesumbat atau kelenjar sebumnya. Itu sebenarnya nggak masalah, sebum itu akan keluar dengan sendirinya. Namun apabila sudah ada sumbatan, itu akan memicu terjadinya reaksi peradangan, sehingga banyaklah kuman-kuman yang datang. Sebum yang terinfeksi atau terberadang itu akan menyebabkan jerawat. Terus cara hindarinya gimana dok? Cara hindarinya sebenarnya gampang. Ada beberapa makanan yang mungkin memang harus sebaiknya kita batasi konsumsinya. Kayak contohnya makanan yang indeks glukosanya tinggi. Itu kayak misalnya keripik kentang. Okay. Apalagi kalau misalnya gorengnya pakai minyak. Minyaknya sendiri udah banyak lemaknya. Minyaknya aja udah 2 liter. Betul. Terus kentang sendiri indeks glukemiknya tinggi. Mm-hmm. Terus makanan yang ya mungkin lemaknya tinggi itu kayak keju, susu. Tapi itu juga kalau misalnya kita mengkonsumsinya terlalu banyak. Kalau misalnya kita mengonsumsinya dalam batas wajar sebenarnya nggak masalah. Kalau misalnya gini, dok, saya suka banget sama susu, saya suka banget sama keju. Jadi nggak boleh makan keju sama susu dong. Sebenarnya makan pun nggak masalah, asalkan kita menjaga kebersihan. Contohnya paling simpel adalah kalau misalnya kita menggunakan kendaraan sepeda motor nih. Naik motor, terus kita jarang cuci muka, kena debu. Nah, itulah yang bisa bikin jerawatan. Tapi kan kalau perempuan itu biasanya hormonal ya, dok? Kalau misalkan dia datang bulan, gitu kan suka timbul tuh jerawat-jerawat. Okay. Makan juga enggak padahal? Itu salah satu, ya, special case ya dari perempuan. Special case. Ya. Karena ada hormon kewanitaan yang bisa memicu pertumbuhan dari jerawat tersebut. Okay. Untungnya di laki-laki enggak ada. Tapi jangan salah, laki-laki juga bisa jerawatan umumnya karena jarang ngebersihin muka, jarang cuci muka. Jadi tips dari saya adalah sering-sering. Minimal sehari itu 2-3 kali lah cuci muka. Oke, lagi-lagi. Gak usah pakai obat cuci muka yang khusus dengan sabun bayi aja udah cukup kok. Oh, sabun bayi? Sabun bayi udah cukup. Pokoknya yang pH-nya rendah kali ya? pH rendah. Oke. Okay, Ninji, sebelumnya kita biasanya di segmen terakhir dari acara Gaya Hidup Sehat ini suka ada pertanyaan dari pemirsa yang masuk ke sosial media kita nih. Aku bacain dulu ya. Oke, pertanyaan yang masuk ke sosial media kita. Dok, saya matanya kena minus nih, minus 2. Sekarang pakai kacamata. Sebenarnya bisa hilang gak sih minus ini? Kamu pakai kacamata gak? Pakai. Okay. Saya juga pakai kacamata. Jadi minus ini adalah sebuah kondisi, bahasa kedokteran itu menyebutnya miopia. Oh, miopia. Ini terjadi penebalan dari lensa bola mata kita, sehingga bayangan yang jatuhnya seharusnya di retina kita, itu jatuh di depan retina. Gak ada obatnya? Gak ada. Jadi kalau kita minum vitamin mata, kita makan wortel 5 kilo sehari, kita mau minum jus wortel banyak pun gak ada pengaruhnya. Salah satu cara untuk mengatasi mata minus atau miopia itu adalah dengan menipiskan lensa bola mata tersebut. Atau metodenya yang sekarang lagi gemarak nih, lagi marak di masyarakat itu LASIK. LASIK adalah sebuah mekanisme operatif yang membuat lensa mata kita yang tadinya menebal itu
jadi lebih tipis sesuai dengan ukuran normal kembali. Tapi dengan lasik pun tidak bisa menjamin bahwa kita tidak akan terkena miopia lagi atau mata minus lagi. Jadi siapapun yang pernah operasi lasik bisa aja ke depannya itu kena minus lagi. Oh, jadi nggak jaminan? Nggak jaminan. Ya? Mungkin, tapi misalnya kita kena minus nih, minus 4, minus 5, atau mungkin minus sampai 8, kita lasik nih sekarang. Mungkin kita akan kena minusnya lagi sekitar 8 sampai 10 tahun ke depan lagi. Oh, tapi panjang lah ya waktunya. Biasanya sih dokter mata akan menganjurkan lasik apabila kita minusnya itu sudah tinggi, di atas 5. Tapi itu nggak sakit? Operasinya pasti dibius. Ya, nggak ada masalah gitu. Tapi daripada pakai kacamata, apalagi yang tebel-tebel gitu kan, kan? Capek, apalagi kalau cewek kadang-kadang nggak aik ya, ya nggak jenik lah ya, kalau buat foto pakai kacamata ya kan. Oke, Nji, gak kerasa nih udah hampir 30 menit kita berdua menemani pemirsa di rumah, berbagi informasi mengenai keseruannya bermain trampolin dan juga mengenai tips kesehatan bagaimana makan kacang itu ternyata gak menyebabkan jerawat. Oke, tapi kayaknya kita harus undur diri pemirsa karena waktu yang terbatas juga. Dan pemirsa juga jangan khawatir karena di episode berikutnya pasti kita akan membahas mengenai informasi kesehatan yang lebih seru dan juga tren lifestyle yang sedang berkembang di masyarakat ibu kota. Oke, jangan lupa saksikan Gaya Hidup Sehat, Tren Sehat Masa Kini. Dan pemirsa juga jangan lupa saksikan besok ada program Mom Story hanya di RTV dan menyajikan informasi mengenai seputar dunia kesehatan anak dan juga parenting. Nah, pasti juga bermanfaat buat pemirsa di rumah. Oke, saatnya saya Dr. Gata dan juga rekan saya Nji Amanda untuk undur diri. Sehatlah mulai dari diri Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Bye-bye. Sharing itu kan bagian dari empati. Jadi kalau empati itu tidak ditanamkan dari kecil, bisa ke bawah sampai besar.